Cek cek. Selamat malam semuanya. Ini udah mulai belum sih? Gue udah lama nggak nge-live aja. Gimana caranya ya? Malam Billy. Halo Moka. Ih masih ada aja. Ternyata kalian datang. Suara gue kedengeran gak guys? Eh apa kegedean ya? Halo semuanya. Perkenalkan nama gue Billy ya. Terima kasih sudah datang ke live. Halo. Halo Andreas. Suara aku kedengeran gak guys? Absen. Halo Antika. Kok aneh ya guys rasanya. Jadi terakhir gue nge-live itu 1 tahun lalu bulan Agustus. Kedengeran, gak kegedean kan? Halo Farel. Ini yang datang ada yang penonton live stream dulu gak guys? Duh aku jadi grogi guys ditontonin kalian ya. Halo bang, walau udah 2 juta. Room tour, nah itu Siti. Aku tadi pengen room tour guys, cuman kayaknya asikan live ya. Tapi kalau live kayaknya nggak bisa room tour, apa tidak apa-apa? Telat dikit nggak ngaruh, nggak ngaruh. Kalian nonton replay juga nggak apa-apa. Jadi hari ini kegiatan kita adalah mengunboxing barang ini guys. Ini sebenarnya sudah datang dari 1 hari setelah ulang tahun gua. Halo Bang Billy, ih ada Bang Elan, halo Bang Elan, terima kasih sudah datang. Telat nggak? Nggak merang. Ih kalian berapa yang nonton? Banyak bener buset. Halo Bintang, halo Mariani, apa kita harus absen dulu seperti dulu guys? Jadi kegiatan kita unboxing ini sama main 3 game horror ya. Halo Videvi. Cuman sebelum itu mungkin kita mengobrol-ngobrol sebentar ya guys. Jadi selamat datang di live streamku yang sederhana ini, tidak ada apa-apa ya. Room tour kapan? Hai Billy, halo Christine. Tuh guys ini moderator-moderator yang dari dulu. Yang dari dulu mengdonasi, memberikan dana tambahan. Halo bang, halo Wisnu. Ini nggak nge-lag kan guys? Jadi terima kasih untuk para moderator sudah mengsponsori saya sampai sekarang. Mau sponsorin lagi juga boleh. Halo Deswita, halo Elvan. Kalian udah makan belum? Makan dulu atuh guys. Eh buset. Halo bang, halo Arvan. Halo Ariel. Dari tahun ke tahun gak pernah dibaca chatnya. Ah yang bener Elis. Aku orangnya dulu suka baca chat loh padahal. Jadi kita coba bikin voting yuk. Gimana sih cara bikin voting? Gimana cara bikin voting guys? Sudah lama gak? Mulai tanya jawab. Apa mulai polling ya? Mulai polling. Oh polling. Mau yang mana dulu? Main game dulu atau unboxing? Nah kalian pilih deh guys. Enaknya kita main game dulu atau unboxing? Kita voting-voting dulu seperti streamer-streamer. Main Cat Mario. Aduh, enggak deh. Enggak, guys. Bang, lu enggak main horror dulu. Nah, ini pengen suka sesukanya kalian deh. Enaknya gimana, guys? Canggung banget ya, guys. Kayak aku merasa sendiri gitu. Kalian bisa mengeluarkan suara enggak sih? Kayak mana kalau mau jadi moderator? Kayaknya moderator aku sudah full deh. Jadikan saya adikmu boleh. Main game dulu, oke. Okay. Jadi game yang hari ini akan kita mainkan adalah, aduh gimana ya guys, bentar ya. Gue ini udah lama nggak streaming, jadi bingung setting-settingnya. Begini kak, nah, begini display capture. Jadi hari ini kita akan bermain ini. 3 game ini ya. Aduh gak kelihatan ya. Gak kelihatan kalian ya. Bentar guys. Nah ini nih. Aduh gak kelihatan. Kapan update lagi? Update apa? Oh besok. Besok aku upload
apa tuh? The Man from the Window. Main game horror. Ini game horror. Nah, ini pertama Late Night Mob dulu kali ya? Kita Late Night Mob dulu mau enggak? Guys. Kok buram layarnya? Hah, serius buram? Maklum saja ya guys kalau buram, soalnya dari dulu ya, karena aku belum ganti internet. Belum ganti internet karena hemat uang. Oke, kita main Late Night Mob dulu ya. Congrats Bang Bilal, terima kasih Gas TV, baik kabarnya. Bukan Bang Billy, seru banget, thank you, I am me. Ayo kita main dulu ya guys. Seperti biasa, kita akan mematikan lagu ini dulu. Lalu kita akan bermain Late Night Mob. Salah. Sorry, bentar. Oh, udah. Maaf guys. Aduh, bingung banget nih, gimana ya? Late Night Mob. Video capture. Salah. Oke, begini guys. Gimana? Apakah kalian sudah siap? Bang, kamu kok sus? Ah, kalian. Nggak ada. Kontenku semuanya family friendly. Kalian bahkan sekarang bisa ajak om dan tante kalian untuk menonton bersama kalian ya. Oke. Halo. Siapa tuh? Halo, Leon. Akibat setahun nggak live. Iya, aneh banget rasanya, guys. Oke, ayo kita main ya. Kok nggak ada suaranya ya, guys? Teksturnya epic. Anjir, kok nge-lag ya? Nge-lag ya, guys? Guys, nge-lag ya? Kok nge-lag ya? Apakah komputerku kentang? Bentar, guys. Oh, shit. Ah, gimana ini kalau nge-frame? Bentar dulu, guys. Gimana kalau game capture kita matiin dan kita pakai display capture saja? Apakah sudah lancar? Halo. Udah lancar belum? Maklum guys, komputer kentang. Lancar, nah udah lancar. Afikun makasih, dari Malaysia guys. Berarti Malaysia ringgit 6 kali 3, 18 ribu. Lumayan, Mixway, makasih Mixway-nya. Oke, sudah ya, udah lancar ya. Oke, jadi kita akan bermain. Ngeframe gak guys? Patah-patah bang. Apa gamenya kita ganti dulu? Aduh, gimana nih guys? Aduh, kagak ada moderator, bukan kagak ada moderator. Tar, 3 horror game untuk live. Gimana kalau game yang burik dulu guys? Game yang burik dulu deh ya. Nanti itu kan gamenya agak berat tuh. Nanti kita mencari cara dulu. Nah ini dulu ya. Ini game tentang alien guys. Kita dihamili oleh alien ya. Gak tahu juga sih. Kegedean gak suaranya? Astaga. Anjay. Wah, kayaknya nge-lag nih guys. Jangan bilang nge-lag guys. Jangan nge-lag dong, please dong. Nge-lag gak? Padahal settingannya aku gak ganti-ganti guys. Display capture, video capture. Enggak. Ya maaf guys kalau kentang ya. Ini gak bisa disetting dulu kah? Nah ini jadi gamenya tentang kita harus mengklik-klik area. Game capture harusnya lebih enteng daripada display capture sih bang. Oke, kita akan mengikuti moderator Elan. Oh tapi di sini nggak ada ininya ya. Nggak ada gamenya yang bisa dimasukin ya. Ya udahlah, pokoknya begini guys ya. Makasih Gas TV. Buset dah. Simpen aja uangnya, sayang tahu mendonet aku karena aku nggak bakal live stream lagi ke depannya. Ini eksklusif guys, nggak lag bang. Oke. Jadi kita akan main chat, kita akan menjadi alien, kita akan mencari barang dan memasuki tubuh manusia guys. Lalu kita akan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Lalu manusia itu menjadi atau melahirkan alien. Kurang lebih begitu ya guys. Oke, apakah suaranya sudah cukup? Sip bang, oke. Udah gak nge-lag ya. Nih, kita jadi alien guys. Gimana caranya? Oh, jalan aliennya bro. Udah gak nge-lag ya? Gak nyanyi bang. Kagak ada guys, harus di script dulu kalau nyanyi. Oke, kita jalan dulu ya guys. Ada teman kita, 3 alien guys. Halo bang, halo Lana.
Ini apa yang harus gue lakukan ya? Aku punya 3 alien. Ini aja pencet ininya nih. Ih, gimana mencetnya kocak? Anjir, teman gue dibunuh. Ih, gimana sih cara mainnya? Maaf guys, belum briefing. Anjir, belum briefing guys. Oh, bisa naik ke atas pohon. Halo bang, agama Bang Billy, agama cacing alien guys. Buat yang nanya agama ya. Oke, nah ya, teman aku naik dulu nih ke satu nih. Lalu ini apa nih? Ih, ngapain turun dodol, udah naik. Main game horror apa ini? Game horror cacing alien guys. Kamu bisa naik lagi gak? Lompat, lompat. Ada yang tahu gak sih ini gamenya? Lalu? Apa yang harus aku pencet? Kepala botak. Hai bang, halo ciao. Bang Billy kapan Q&A? Q&A terakhir-terakhir ya. Gamenya jelek bang, anjir. Eh guys, game yang biasa aku mainin waktu upload kayaknya lebih jelek ya. Oke. Lalu yang kedua, kita suruh ngapain guys? Ini bisa lompat gak sih? Ntar dulu, gue harus mencet apaan? Kalian gak ada yang pernah nonton game ini? Ini gue baca chatnya susah banget guys. Main yang lain bang, ntar dulu. Gue pengen ngehamilin manusia. Ntar dulu. Di sini perasaan kagak ada barang. Sebentar. Ini kan naik. Terus apa yang harus gue lakukan gitu? Gamenya burik. Justru game burik itu asik guys. Ntar dulu, ini gimana sih caranya? Lompat bisa gak sih? Suruh lompat. Pakai delay mode biar gampang baca. Iya sih. Bentar ya guys, gue mencari cara dulu. Kalau gue jalan diinjak, pencet asal aja. Gak bisa guys, gak ada yang bisa dipencet. Coba sebentar, aku balik dulu untuk mencari barang ya guys. Coba. Emang di belakang ada barang apa? Pencet kuning. Ini apa ini? Oh, bukan. Bentar. Itu ada yang bisa dipencet. Ada bolong-bolong. Ini masuk sini. Nah, loh, ini ngapain nih? Mana ini, guys? Pagi, Bang. Ini malam. Ya, ada tikus, anjay. Kenapa gua kalah lawan tikus? Bentar dulu, guys. Oh. Ih, tolol uletnya. Maaf guys, maaf, kesel. Ntar dulu sebentar. Gue ini kayaknya agak kurang pintar kalau main game teka-teki kayak gini ya, guys. Ntar dulu, jangan ganti game dulu, guys. Makasih Bea 20.000-nya. Ntar dulu, guys. Gue dari atas. Ih, gimana sih caranya? Ntar dulu guys, bentar guys. Padahal ulatnya, padahal tikusnya kecil. Jangan ketemu sama hewan paling besar. Gimana caranya ya? Apa gue bisa makan teman gue guys? Gak bisa makan teman. Bang, naik kepalanya. Gak bisa guys, gak bisa pencet. Ih, lama-lama gue liat YouTube juga nih cara mainnya nih. Gak bisa, salah pilih game kayaknya ya. Naik kepalanya gak bisa dipencet guys. Gimana ya? Bolanya dipencet bang, yang tadi ada di terowongan itu. Bola, oke, coba sebentar. Bentar ya guys, berikan aku waktu untuk berpikir ya. Gak main stumble, waduh enggak deh, enggak dulu guys, terima kasih ya, nanti aja kapan-kapan stumble. Pencet tikus yang merah, oke. Ini kan naik ke atas ini. Lalu kita naik ke atas. Gak bisa guys, bola-bolanya dipencet. Lalu ini? Hehehe.
Jurus dari belakang. Tusuk pantat. Yummy. Anjir guys, bermutasi menjadi ulet rambut mohawk. Nah gini, ini baru guys, baru aku bisa membunuh bapak-bapak botak ini ya. Gimana, udah seru belum gamenya? Hah? Udah bermutasi, kalian udah siap belum? Menghamili bapak ini? Baterainya tinggal 20%, cas dulu. Oke. Naik ranting, oke, naik ranting. Ih, dia berliur-liur, guys. Terus gue harus ngapain? Oh! Dikasih racun ke minumannya. Oke. Ini gue udah kasih racun, kocak. Mamam, lu keracunan ya. Nice. Oke. Sekarang bisa gak gue makan dia, guys? Kayaknya belum bisa. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Ini kalau yang temennya nggak bisa dimainin ya. Ayo jalan, mumpung lampu hijau. Otw hamil. Kok nggak hamil ya guys? Oke, kita jalan dulu ya. Jadi pengen jadi ulet guys. Skip bang, jangan jalan dulu. Ah? Wah, ketemu rumah orang nih. Ini kemana nih? Ulatnya keren, terima kasih. Ini apa nih? Oh, kunci ya? Gue belum punya kunci, guys. Ntar dulu. Ke rumah, oke, gue ke rumah ya. Oke, ayo. Ayo kita merusak rumah tangga orang, guys. Gimana caranya? Oh, masuk lewat bolong. Nice. Oke. Permisi. Selamat malam. Dengan ular delivery. Oke. Terima kasih sudah memberi makan Sparky. Ah, ini kalau live malas baca, guys. Eh, ada donat siapa tuh? Maput, makasih mixway-nya. Oke, ini apa? Oh, gue dapat kunci. Kuncinya kemana? Oh. Kuncinya kayaknya bisa buat pintu belakang deh. Masih nge-lag enggak, guys? Udah gak nge-lag kan? Selamat 2 jutanya, terima kasih. Main game FNAF dong. Aduh, FNAF kayaknya terlalu lama guys. Hah, nge-lag. Ih, kenapa sih nge-lag mulu? Bentar guys. Bang, nge-lag, bentar guys. Gimana caranya biar gak nge-lag ya? Game capture tidak bisa. Gak bisa guys. Moderator tolong bantu aku dong. Bang Elan ada nggak, Bang Elan? Video capture, display capture. Patah-patah ya? Ini gue udah bisa masuk ke sini nih. Udah nggak nge-lag. Ini masih nge-lag guys, kalau setiap jalan masih patah-patah. Video capture, display capture. Sebentar ya guys, aku setting dulu ya. Kamu encodernya pakai VGA atau pro sih? Pakai VGA kok Bang Elan? Pakai VGA. Tidak menerima cukup video untuk menjaga kelancaran streaming. YouTube tidak menerima cukup video. Oh no. Apa karena setelan latensinya ultra rendah ya guys? Sebentar ya. Duh, mana gak bisa diinihin lagi. OBS-nya udah run as administrator. Oh, itu lebih ke bitrate. Apa jangan-jangan internetku tidak kuat ya guys? Kayaknya kalau ganti bitrate gak bisa deh sekarang. Sebentar ya. Apa bisa ya? Coba gue ganti ya guys, gue rendahin dulu bitrate-nya. Mungkin 6500. Sebentar guys, mohon bersabar, ini ujian. Ini masih nge-lag gak? Emang indie homo ya, dajal emang.
Apakah ini masih nge-lag, guys? Aduh, nggak bisa baca. Kalau pesan di YouTube, bitrate. Ini nggak. Soalnya di sini hijau. Taruh dulu deh, masuk rumah dulu deh. The dog works in tandem. Oke, kita belum bisa masuk sini. Ini tempat rumah anjing, guys. Apa bisa ya? Masih nge-lag. Mana orang yang harus aku percaya? Ada yang bilang nge-lag, ada yang bilang tidak. Oke, gue jalan dulu ke sini, guys. Dimakan lagi, cok. Gamenya yang agak nge-lag, kamera aman. Coba sebentar ya, sebentar. Kita quit dulu deh, guys. Daripada kalian gak enak menontonnya ya. Sebentar. Minum dulu. Sampai muncrat lagi. Taruh dulu guys. Bentar ya. Gua akan setting-setting dulu ya. Udah live stream gak setahun, bukannya lancar malah gagal. Chester Task Manager. Bentar ya, guys. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu deh. Ya. Task Manager. Kalian kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu saja sambil aku mengecek ada apa dengan komputerku yang burik ini. CPU, memori, semuanya aman sih di sini. Apa karena gamenya ya, guys? Asal mana? Aku asal Tangerang, guys. Kalian ada yang dari Tangerang nggak? Habis mandi, iya habis mandi. Pas nyalain gamenya, usage VGA berapa? Aduh, nggak lihat lagi tadi. Gimana kalau kita cari game yang tidak nge-lag ya? Game yang bisa mabar kali ya? Bang Billy harus nikah. Aku tidak mau menikah, guys. Amit. PC berdarah. Kalau di live streaming udahlah, guys. Jangan ada berdarah-berdarah gitu ya. Di live streaming ini kita nyantai aja dah. Atau enggak apa kita unboxing dulu gimana? Karena saya belum menemukan solusi, guys, untuk game-game ini ya. Apa mau unboxing dulu? Unboxing dulu lah ya, daripada kita bengong, guys. Oke, sambil unboxing kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan kalian di sini. Ih, dodol Billy anjing malah dimatiin lagunya. Maaf, guys. Maaf. Oke. Unboxing dulu deh. Tuhan Yesus, maaf. Lelah, guys. Ada Bang Elan. Kamu, aduh. Run at administrator belum sih? Oke. Kita meng-unboxing ini ya, guys. Kita sambil melihat pertanyaan-pertanyaan. Mana pertanyaan yang seru? Di tempat abang jam berapa? Aku 7:30. Bentar ya. Mana pertanyaan yang bisa aku jawab? Like-in dulu deh. Ini kagak ada yang nanya apa, guys? Main dulu, main Granny ntar dulu, guys. Soalnya nge-lag banget komputernya. Mana ada yang nanya? Tadi aku lihat tidak ada yang nanya ya. Open Q&A. Oh, ini baru deh. Kenapa beralih dari streamer ke konten, Bang? Terbukti sukses sih. Karena mencoba hal baru, awalnya Gas TV. Soalnya dulu waktu streaming nge-stuck, guys, di situ.
jadi mencoba membuat konten. Konten yang agak sedikit ambigu, rame, ya udah dilanjutin begitu teman-teman. Udah sambil tar dulu deh, sambil buka aja guys. Oke, gua kan memakai gunting di sini. Ini belum gua buka sama sekali loh guys. Dari nyampe Maret itu. Kalau ditanya kenapa baru unboxing sekarang, karena ini special edition guys. Golden play button-nya. Kan biasanya kan kalau orang itu golden play button 1 juta. Nah, ini 2 juta guys. Alasan. Jangan dibuka, kenapa jangan dibuka? Oke, ini gua buka dulu ya guys. Wih, ada Bang IG juga guys. Disapa dulu para YouTuber datang. Aku bangga didatengin para YouTuber-YouTuber. Setengah tahun baru unboxing, astaga. Lumayan menusuk ya. Apa tuh, unboxing aja bang. Ya kita unboxing dulu ya guys. Maaf banget nih, serius. Padahal jujur ya, aku udah upgrade komputer waktu Desember. Kayaknya salah upgrade apa gimana, nggak tahu deh. Oke, sudah terbuka. Belum, di sini masih ada guys. Main dulu, nge-lag guys. Ntar ya, kita unboxing dulu ya. Abis itu kita cari cara buat main. Atau nggak kita main stumble guys aja deh, gimana kalian mau? Kalian mau main stumble guys, kita mabar seperti zaman dulu aku sampai kayang buat kalian. Jadi kangen kayang-kayangan guys, dan push up sampai berapa kali? 200? Wah, masih full time apa? Masih full time YouTube masih. Jadi bocil stumble dulu. Mau? Yang kalah kayang, mau nggak yang kalah kayang? Wih, mantep guys. Kalian tahu nggak? Ada salah satu fakta tentang golden play button dan silver play button. Ada yang tahu nggak? Satu faktanya guys. Dan itu menguntungkan guys. Bisa digadaikan guys. Ini guys, aku lihat di YouTube orang, ini kalau digadain ke pegadaian dapat 10 juta, bro. Gimana? Apa kita gadai aja, guys? Gede banget ya. Oke, jadi begini guys penampakannya. Gua dapat surat dari Susan, ya biasalah Tante Susan guys. Waktu 100.000 subscriber juga si Tante Susan yang ngirimin surat ini. Begitu, terima kasih Tante Susan, I love you. Kata-katanya sama guys. Selamat sudah mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih Tante Susan, semoga kapan-kapan kita bisa bertemu. Dibacain. Ini lumayan banyak sih guys. Kamu sudah melakukannya. Terima kasih Billy Samuel karena sudah mencapai 1 juta subscriber. Nanti kita makan malam bersama ya. Udah kayak gitu guys. Aduh, mana kebalik lagi, mirror. Ya udah guys, pokoknya kata-katanya seperti itu. Sniper abang mana? Ntar aku kasih lihat perkap-perkapku guys. Nah, ini penampakannya guys. Bener nggak tuh namanya Billy Samuel? Mana kebalik lagi, bener-bener dah. Ini bener kok guys, Billy Samuel ya. Kita buka saja karena tidak ada apa-apa lagi. Apa itu? Bentar. Cuma dapat ini. Jujur seneng guys. Tapi kalau ditanya lebih berharga mana, kayaknya lebih berharga yang 100.000 deh. Soalnya tuh lebih susah didapetin. Kita buka ya. Ih, bisa ngaca loh di sini. Bang, kapan 10 juta subs? Kayaknya masih lama ya, mungkin 5 tahun lagi. Makasih udah menghibur. Iya, Wisnu sama-sama. Mending unboxing dulu, ini lagi unboxing sayang. Noh. Wih. Udah kayak gini unboxing guys. Begini. Gua nggak tahu ini mau simpen di mana guys, karena kamar gua sangat sederhana. Kalian kalau mau room tour pun kalian bisa lihat video yang 100.000 ya, kurang lebih kamarnya begitu. Aku iri bang.
Pak Ijo mau gak tukeran? Pak Ijo, kamu kasih aku 10 juta, aku kasih kamu ini. Udah gak nge-like kan ya? Begitu guys, unboxing udah gak ada dapet apa-apa lagi sih. Giveaway BFC. Belum jualan Bang Elan. Dulu aku pernah pengen bercita-cita berjualan ayam goreng guys, tapi belum kesampaian ya. Gas lelang Bang Boldennya. Itu apalagi ya guys yang bisa kita omongin di sini. Oh iya, alamat rumah. Jangan-jangan kalian tadi melihat lagi unboxing. Ya enggak kelihatan kan? Tadi alamat rumahnya enggak kelihatan kan? Oh, bahaya guys. Harusnya enggak kelihatan sih. Harusnya ya. Dan nih, ini gua enggak tahu ya mau simpan mana. Jujur saja. Simpen sini dulu di samping. Hah, kelihatan. Ah, serius. Yang bener. Jangan gitu ah, jangan nakut-nakutin ah. Lukisan sus abang di mana? Nah, ini guys. Ngomongin itu, ini adalah ini secari kertas-kertas ini yang membawa perjalanan saya ke 1 juta subscriber, guys. Tumpukan-tumpukan kertas ini. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bikin channel YouTube, nggak banyak yang harus kalian lakukan, nggak harus bagus atau gimana gitu guys. Pakai kertas juga bisa. Ada ini, ada KN ini, terus ada astaga, ini ada kunci gemot gitu guys. Ini nggak gua buang sih. Landaknya mana? Landaknya lagi sakit guys. Jadi kemarin sebenarnya udah sakit, tapi dia sudah sembuh. Lalu ibu gua nyuci tempatnya, dia jadi stres, lalu sakit lagi sekarang. Ya udahlah, mungkin udah tua juga guys. Ya pokoknya begini nih, ini kertas-kertas gua. Nih, ini Chainsaw Man. Semoga nggak dolar kuning ya guys. Ini gua cuma membagikan aja. Itu ini Chainsaw Man. Maklum Chainsaw Man-nya begini soalnya. Gua nggak ngelihat gambar di Google, guys. Itu. Udah pokoknya begitu doang, guys. Karya-karya gua ya. Ini lagi ya. Ada gambar otak, ada gambar ikan. Snipernya mana? Kalian mau lihat sniper? Sniper mah gak gimana-gimana guys. Estetik banget bang gambar kamu. Iya. Begitulah guys. Kalau mau dikasih lihat satu-satu kayaknya gak bisa. Nah ini gue gak tahu ini siapa. Nah gitu dah ya. Jadi malu as. Sial. Cuman ya begitulah guys. Sudah menjadi ciri khas gambar beginian ya. Sebenarnya gak maksud untuk sus sih. Kalian aja yang mikirnya sus ya. Gitu. Hah. Sudah guys, apalagi yang bisa kita lakukan ya? Sekarang gue pengen cari tahu bagaimana cara gue bermain game. Nih kalau kalian mau room tour ya guys. Aduh, sebentar guys. Ini gue pakai webcam aja nih ya. Nih kamar gue guys. Oh ini PC gue, padahal PC-nya udah begini bro, masih nge-lag anjir. Parah ya. Nih ini room tour. Duh, ada barang-barang yang berbahaya nggak ya? Aku takut guys. Bentar ya. Lalu di sini ada lukisan. Gimana? Di sini ada lukisan. Di situ ada golden play button yang tadi, dan itu ada barang-barang. Kalian mau lihat apa lagi guys? Di situ hanyalah. Bentar. Nah. Itu adalah rak yang isinya banyak. Ada apa? Ada boneka. Perlu di review nggak guys? Ada kamar mandi. Nah itu kamar mandinya di situ. House tour nggak bisa ya house tour kalian. Ini ada kabel. Nanti kalau house tour copot kabelnya. Kalian nih ini. Perlu. Enggak. Mana ya, guys?
guys, apalagi yang bisa kita review? Nih. Gede buat ini banget. Nah ini boneka dari hasil mencapit guys di mall gitu ya. Ada Giyu, ada babi wibu, emang aku wibu guys, lumayan sih tapi nggak begitu banget. Terus ada anjing gergaji, ada Nezuko, dan ada Rengoku. Apalagi yang bisa kita lakukan, guys? Gak ada lagi. Ya paling begitu. Nah ini lebih susah daripada ini, guys, mendapatkannya. Weh, pamer dulu, flexing dulu, guys. Gak punya piala atau piagam sekolah, tapi lumayan punyanya ini. Oke. Apalagi ya guys? Apalagi yang bisa direview dari kamarku ini? Tidak ada guys. Topeng ijo bang. Keren. Keren. Bawa ke sekolah. Pakai helm. Review kamarnya, review helmnya boleh. Emangnya kalian suka helm? Aku tanya. Nah, kebetulan aku suka helm, guys. Suka aja karena motif-motifnya saja sih. Ngekos Bill? Enggak, aku tinggal di rumah. Ini helm. Aku sekarang ada 3 helm. Ini helm. Aneh banget, guys. YouTuber game, main game malah review helm. Aneh banget. Cuman ya udah guys. Ini kan apa? Kalian mau review-review ya udah ini helm. Gitu nih, ini helm yang biasa gua pakai. Keren enggak? Gitu. Ya gitu doang sih guys, helm. Kalian jangan minta aku make ya guys. Gitu, ini helm. Terus ada ini helm kedua guys. Malah kita ngobrol-ngobrol gini aja ya, apa tetap mau main game kalian? Tadi aja aku meng setting-setting gitu keringet dingin guys. Ini helm juga. Pakai helmnya bang. Panas guys, serius. Ini helm kedua. Begitu. Karena keren aja sih guys motifnya. Gak ada maksud lain ya, keren aja gitu. Dan ini helm kedua. Lalu ini helm ketiga. Bang nyanyi darah. Motor lo apa? Motor aku cuma motor Matic aja guys, motor Yamaha Mio. Tapi nggak apa-apa, helmnya keren. Gitu. Pakai bang helmnya. Nah ini helm yang kedua, sama kayak yang tadi guys, tapi yang tadi ada ijonya, yang ini jadi silver warnanya. Itu cuma suka aja sih guys helm. Punya saudara nggak? Nggak ada guys, aku kartu keluarga juga sendirian jadi kepala keluarga. Oke. Apalagi ya? Pengen bawa landak tapi landaknya lagi sakit. Review kasurmu om. Guys jangan begitu juga, masa kasur di review juga. Main ML. Nah kalau main ML sayangnya tidak bisa guys, karena itu device biasa yang dipakai buat live itu aku jual guys dulu karena butuh duit. Gitu. Jadi sudah gak ada. Sudah dijual. Gak apa-apa review kasur. Eh guys, kalian pikir kasur aku itu kasur King Coil? Kagak. Ngapain di review-review guys? Astaga. Iya, apa kita main Roblox aja ya? Gitu. Hot Wheels. Hot Wheels aku dikit kok Hot Wheels. Hot
Hot Wheels sedikit guys. Hot Wheels cuma ada ini doang. Nggak rare sih. Segini doang kalau Hot Wheels. Pakai. Kangen lihat lu main Minecraft. Iya, aku juga pengen main Minecraft. Anjrit. Diselotip sama emak, guys. Ini tadinya enggak, tapi diselotip sama tante ya. Sama ibu gua. Terlalu kreatif memang ya. Enggak anak, enggak ibu, sama-sama saja sudah kreatif ya. Mana shotgunnya? Apalagi ya, guys? Review bantalnya. Astaga, astaga guys. Begitu. Nyolong Hot Wheels. Nah, kalau nyolong Hot Wheels itu enggak ada Hot Wheels-nya di sini. Itu udah Hot Wheels zaman dulu, guys. Tadi apa? Mic-nya sudah Shure. Iya, mic-nya. Kalau ini udah ada mic dari dulu. Ini mic dari dulu cuma ditempel-tempelin aja gabut, guys. Ada adik cewek enggak ada. Review motornya. Guys, enggak bisa review motor, guys. Masa motornya harus aku teng-teng lewat tangga, guys. Kalian ada-ada aja ya. Review ibu. Mana Hot Wheels yang lu curi? Enggak ada. Tapi kalau kalian pengen tahu Hot Wheels-nya yang mana itu yang ini, guys. Bentar. Wheels Jetstream. Nah, bentar, guys. Mana ya Hot Wheels Jet apa gitu? Jetstream. Enggak ada ya di Google ya? Hot Wheels Jet Car. Nah, bentar guys. Nah, ini dulu Hot Wheels yang gua colong itu di Giant, guys. Nih. Hup, langsung masukin celana gitu. Itu serius kayak gitu. Itu umur itu umur 12 tahun, guys. Aku gak bangga sih melakukannya. Tapi kan itu hanya kenangan semasa kecil gitu. Jadi gak ketahuan. Begitu. Ini aku jujur saja ya, guys. Cuman ya udah, abis itu tobat, guys. Udah gak pernah mencuri lagi. Gitulah kurang lebih ya. Kok bisa kagak ketahuan? Ya, iya, satpamnya gak mungkin ngecek celana sih, guys. Ya kali ngecek celana. Apalagi yang bisa kita lakukan ya? Coba main game ya, main apa ya? Kenapa nge-lag? Bang Billy umur berapa? Aku umur 30 tahun, guys. Jadi, apa sudah cukup unboxingnya dan kita akan bermain game lagi, guys? Bayar ke Giant-nya, bang, sekarang. Ya juga ya, guys, untuk menebus dosa ya. Nah, masalahnya Giant-nya udah bangkrut, ganti Hypermart. Gitu. Coba ini ya, game apa ya? Sek. Masalahnya kalau game capture, dia nggak nangkep gamenya ya. Coba main game ini, game ikan. Bentar ya guys, coba ya. Kita coba ya. Apa bisa game ikan? Kok nggak nikah? Nikahnya nanti aja umur 40 tahun. 30 mah masih muda, guys. Kalian main-main dulu lah. Ya. Ntar dulu. Kok game ikannya nggak mulai-mulai nih? Oh, udah mulai. Sebentar, guys. Bang, itu tulang siapa? Tulang aku, guys. Aduh, please dong, jangan nge-lag. Please. Ini nge-lag gak ya? Nge-lag gak? Nge-lag tidak. Apakah kita bisa bermain ikan? Enggak. Lalu, apakah ini saatnya bermain game? Diam kamu, Stardew Valley. Aku ingin bermain game. Enggak. Nanti dimulai nge-lag nih.
Bentar. Apa udah gak nge-lag? Oke. Gas, gas. Main ikan aja, guys. Kita coba dulu ya, single player. Lalu mau main di mana, guys? Aman, aman. Ya udah, kita bermain di swamp itu apa ya? Rawa kalau enggak salah. Ya udah, guys. Ya udah nih, guys. Ini dulu deh, guys. Game ikan dulu deh. Kan kalian sering tuh komen, "Bang, kenapa main game horror mulu?" Ya udah, kita main ikan. Survival deh. Medium. Reef, reef itu kalau enggak salah jadi ikan hiu deh. Ya udah, abis ini game horror, guys. Game ini dulu, soalnya tadi dari tadi game horror nge-lag semua. Ini masih nge-lag enggak ya? Please jangan nge-lag. Oh, gua bisa milih ikan, tapi nanti. Jadi alligator aja nih. Nge-lag enggak? Jadi telur, aku telur. Oke, saatnya kita berburu, guys. Nge-lag enggak? Nge-lag tah. Nah, ini ibu gua nih, ibu ayah gua. Bu, minta, Bu. Bu, minta, Bu. Bu, minta, Bu. Bu, minta. Nggak nge-lag. Nice. Ih. Ih, ibu macam apa, anjir? Anaknya minta makan kagak dikasih. Ya udah, emang aku perlu kamu, Ibu? Aku bisa nyari makan sendiri kok. Ini siapa nih? Aku bantuin, Ibu. Bentar ya, guys. Ya, belum apa-apa udah sekarat, guys. Ntar dulu, kabur dulu, guys. Kayaknya gue harus mencari... Mencari apa ya di sini ya? Mencari udang deh biasanya nih. Udang. Babi ngambil udang aja susah banget, guys. Mati. Enggak mati. Nih. Bu, minta, Bu! Ah, ibu dajal. Oke, gue makan dulu nih ikan. Cacing. Enggak nge-lag ya. Ayo, ibu, bunuh dia. Minta dong. Sumpah, enggak ibu, enggak ayah, sama aja, guys. Nge-lag lagi. Moderator, apakah bisa konfirmasi, moderator? Minta. Ngerti gak minta? Bingung, guys. Kalau mereka gak mau ngasih makanan, ngapain ngelahirin aku dah? Nah, ini nih. Makan. Ayo makan semuanya. Minta yuk. Di ikan apaan tuh? Oke, 3 level lagi, guys. Ntar sabar, guys. Kita main late game ya. Ntar kalian ya. Udang, minta udang. Nice. Udah gak nge-lag kan? Ih, bener-bener si ibu. Ayo, Bu, berburu lagi, Bu. Nice. Nge-lag lagi. Kalian jangan suka bohong ya. Nanti pantatnya bisulan loh. Ntar dulu, gue mencari ibu gue dulu, guys. Ini bisa gue lawan gak ya, guys? Hah? Bisa gue lawan gak ya? Ih, bisa. Bisa, guys. Mana dia? Itu aja nih. Minta dong. Bukan ibu gue itu. Bukan ibu gue, guys, itu, guys. Udang dulu. Udah gak nge-lag kan? Oke. Susah amat perasaan nyari makan. Greget banget, guys, tangkap udang ini, guys. Astaga, nggak dapet. Nice, satu level lagi. Life-nya patah-patah. Hah, masih patah-patah. Kalian yang bohong, pantatnya bisulan ya. Ntar dulu, gue cari makan dulu, guys. Nggak bisa lagi makan ikan begituan, terlalu lincah. Ini nih makan, nice.
Sama semangat, makasih, cuts. Mana lagi ya? Ntar ngecek ibu papa dulu. Apakah ibu papa masih hidup dan mau memberikan makanan? Ini siapa nih? Oh ini bukan. Aduh bukan juga. Bukan ayah dan ibu. Ini apa lagi? Hati-hati bang, iya tenang aja. Ini siapa nih? Itu apa itu? Ikan apa tuh? Ih gak jadi guys, piranha guys. Piranha itu. Pakai trik biar bisa cepet gede, nggak seru kalau pakai trik. Ntar lu ya, gue cari dulu ya. Aduh gimana nih, satu level lagi. Satu level lagi jadi gede. Bang semangat, jangan skill issue ya. Iya iya, tenang. Nah, yang penting kita mencium. Kok gitu sih? Kok gitu? Padahal gue gak ngapa-ngapain guys, malah terbang jauh. Aneh banget sumpah. Oke, makan. Om jangan om. Guys, padahal udah padahal satu level lagi. Ya Allah. Gimana kalau main Rift? Rift Deathmatch ya kalian ya? Deathmatch. Hah, ini aja deh guys, biar seru guys. Pilihan ikannya banyak, soalnya koin gue banyak. Game horror, sabar ya abis ini ya guys. Granny Remake, belum download Granny Remake. Ayo mau jadi ikan apa guys? Mau jadi cumi-cumi? Ayo ini siapa? Ada yang nonton video gue gak guys? Ini siapa? Monica ya? Monica apa Angela ya guys? Kayaknya Angela deh. Ini udah bisa semuanya kok, nggak usah pakai cheat, pakai Megalodon juga bisa. Ikan piranha. Ikan lele. Nih ini bisa pakai Megalodon bro. Pakai apa ya? Angela. Ya udah kita pakai Angela deh. Ayo udah kita pakai Angela guys. Ayo. Ayo nih pakai Angela nih. Ih gelap banget. Oh kita harus, kita tinggalnya di kedalaman. Ya udah nih, gue nyari makannya gimana coba kalau begini. Halo Roni. Ini suaranya nggak kebesaran kan guys? Gue bisa nggak ya lawan ikan sebesar ini? Yah, nggak bisa guys, nggak boleh sombong. Sabar, ulang. Nggak boleh makan ikan yang lebih gede. Ikan beginian makannya apa sih? Semangat carinya. Ini ikan apa nih? Udang ini teh. Kayaknya bisa deh makan udang. Udang nggak menggigit kan? Oh, bisa langsung ditelen. Bisa langsung ditelen, guys. Ikan kecil Angela, Bang. Iya, Angela. Oke. Ayo cari udang lagi, temanku. Hai, makan-makan itu. Emang bisa makan kepiting? Ih, bisa makan kepiting. Aku bantuin. Udah, gue langsung makan aja, guys. Nyolong punya adek sendiri. Mana lagi ya? Tadi mana lagi ya? Oh, ini nih. Makan dulu, makan. Nice. Ayo, makan lagi, makan. Gak kelihatan ya, gelap ya.
Bang, ada ikan cupang nggak? Nggak ada deh guys kayaknya. Kerja bagus, main stumble. Ntar dulu ya guys. Sekali. Lalu kita akan ganti game. Gue mau jadi gede dulu nih sekali. Biar bisa makan megalodon. Kabur. Kayaknya gue bisa makan ikan ini guys. Nice. Bisa langsung ditelan. Nice. Sini kamu sudah dilahirkan untuk menjadi makanan aku. Kapan unboxing? Tadi udah unboxing guys. Oke, makan dulu. Bentar ya, gue cari makan dulu ya. Ke atas deh, agak ke atas. Melawan dia bisa gak ya? Game horror abis ini guys. Yah, dia juga bisa, dia juga mau lawan gue. Babi guys. Nggak kuat. Nggak bisa ngelawan ikan kayak gituan. Nama gamenya? Yaudah ayo ganti game deh. Game apa ya guys? Bingung aku tuh. Sebentar. Yaudah main-main game horror. Gimana kalau cari game? Ntar gue ada game burik nggak ya guys? Game horror. Oke. Ntar dulu nyalain lagu dulu guys. Biar gak sepi. Game horror. Grimace Basement. Ini bisa gak ya? Coba ini ya. Kalian ada yang nonton Simpson gak guys? Ini nge-lag gak ya? Semoga gak nge-lag ya guys. They are all against you. You must kill them all. They all must die. Oakley, Oakley. Ada yang nge-lag? Music volume. Kecilin sensitivity. Kayaknya nge-lag deh. Kayaknya putus-putus ya. Enggak. Bentar. Oke. Jadi kita jadi paman siapa tuh namanya? Gua enggak nonton ini guys, enggak nonton Simpson. I'm afraid I'm gonna have to ask the whole family to kind of freeze and prepare for re-education. Jadi kita datang ke rumahnya Simpson dan ingin bertamu guys, pengen silaturahmi. Permisi. Agak nge-lag ya, Bang? Nge-lag gak? Patah-patah ya? Rada nge-lag. Kayaknya emang dari komputerku deh guys. Permisi tante. Tante mau dibantuin cuci piring gak? Guys, ada yang suka darah nggak? Ada yang mau melihat darah tante ini nggak? Mau kemana kamu? Mau lari kemana? Loh, kok gue nggak bisa nyerang dia, guys? Nggak bisa nyerang, guys! Oh, harus ngecas dulu, ngecas. Tante mau kemana, tante? Tante mau kemana? Tante gak boleh kemana-mana. Ntar dulu, tahan dulu guys. Lapor polisi, jangan. Ntar dulu. Apakah masih nge-lag? Tante kamu cukup kuat juga ya untuk seorang wanita. Kayaknya ini terlalu sadis deh guys.
Ya dia nangis guys. Gimana nih kalau nangis? Ngelag parah bang, iya ngelag parah ya. I'm a mad diddly hurdler. Oh nangis bang, iya kayaknya ngelag ya guys. Lama kali matinya. Midnight kan udah Arjuna. Creepy abis, ada Kiseh, halo Kiseh apa kabar? Ngelag bang dikit. Ya bagaimana ya guys kalau ngelag kayak gini? Capture any full screen. Sebentar guys. Iya gak bisa lagi. Burem. Soalnya udah gak bisa disetting guys. Sepertinya live stream kali ini sangat gagal ya guys. Ntar dulu sebentar. Videonya ulang dari awal, gak bisa kalau dari awal. Sebentar ya. Gimana ya cara settingnya ya guys. Ntar dulu. Pusing. GPU. Ih sampai 100 ya. Sebentar ya guys. Halo Bang Billy, halo Amelia. Guys, sepertinya kita tidak memungkinkan ya untuk bermain game. Nah itu bang usage-nya, iya kayaknya terlalu ini deh. Komputer ada yang salah setting apa gimana? Aku kurang tahu guys. Ngeblur banget. Halo bang, halo Nasya. Room tour, tadi udah room tour guys. Bang Bill mau main game apa? Pengen tadinya main game horror Fazri, tapi streamnya nggak bisa, macet. Like dikit nggak ngaruh, jangan guys, jadi nggak enak nontonnya. Punyaku lancar banget. Halo Salman. Jadi ya kita mau ngapain ya enaknya ya? Presetnya P berapa bang? Oh preset, mari kita lihat preset sebentar ya. Aku mencoba semaksimal yang aku bisa ya guys. Kalau nggak bisa aku minta maaf. Sebentar aku cek dari Bang Elan. Above normal set priority. Oh sebentar guys, mari kita lihat ya. Performance. OBS Studio. Sources value. Set priority. Oh details. OBS. Main lagi bang. Iya pengen Nadia, bentar ya. Aku lagi. Ini udah above normal sih Bang Elan. Sudah above normal. Kalau preset, presetnya P4. Salah ya? Presetnya P4. Bang jawab, jawab apa Salsa? Pelan-pelan, iya bentar ya guys. Agak sulit banget nih. P4 normal. Iya, normal ya. Internet sih aman hijau. Apa yang ini ya? Bentar. Main granny bang. PC padahal ini loh guys, RTX 3080 harusnya cukup ya. Kalau game, coba kita cari game ya guys. Kita coba cari game yang burik, yang kuat untuk dimainkan. Nah ayo kita cari. Nah biasa aku cari game-game aneh tuh di sini guys, di itch.io. Kalian suka nanya download gamenya di mana, di sini. Itu PC kentang, iya emang PC kentang. Something in the Woods kayaknya seru deh ini.
Something in the woods. Ini mau gak guys? Mau coba gak? Something in the woods. Pakai OBS apa Streamlabs? Aku pakai OBS. Jangan yang burik. Nah ini justru burik guys. Oke, gue bakal coba download dulu ya. Download, download. Oke, aku download dulu guys. Slendrina. Main Granny aja bang. Justru Granny kayaknya, Granny remake dah guys. Berat itu game. Ruin, ruin apalagi. Mungkin nanti ya guys, kapan-kapan aku akan nge-live lagi. Soalnya tadi settingannya pakai settingan dulu, mungkin sudah nggak bisa ya. Random game. Oke, sebentar. Kita akan coba bermain game horror burik. Oke, kita coba ya. Nge-lag gak nih? Kalau main layar OBS nggak preview, dimatiin coba bang. Dia makan Vega juga. Kayaknya Vega nggak ngaruh deh bang, gas TV. Bang, itu situsnya ada di HP nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak bisa Rizky, itu cuma buat pakai komputer. Nah, setting, setting, setting. Full screen. Oke, okay, oke. Okay. I think cukup deh segini. Oke. Okay. Gimana? Apakah kalian sudah siap bermain game burik, guys? Apa ini? Tunggu sebentar ya. Coba dulu ya, guys, game burik ya. Dari tadi kita main satu game nge-lag, satu game nge-lag. Oke. Nge-lag gak ini? Aku akan membeli kopi. Apakah gue menjadi polisi? Ntar, gue ngecek dulu guys, apa nge-lag. Nge-lag gak? Sebentar. Gak kelihatan ya? Nge-lag gak guys? Kayaknya tadi belum aku ganti scene-nya. Mohon maaf. Malah ngomong sendiri. Nggak lancar. Siap-siap guys, mata kalian ya. Harus pakai insto. Jadi gue menjadi polisi guys. Dan gue harus mendapatkan kopi dulu. Gelap. Lancar. Lancar ya. Selamat malam, saya ingin membeli kopi. Tidak ada orang di supermarket ini. Oh, ini kopi guys. Donuts, aku tidak ingin donuts. Foto-foto orang yang menghilang. Ini gue sering lihat di internet nih guys, muka orang ini. Katanya dia suka muncul di mimpi kita. Tapi gak tahu bener atau enggak. Oke, kita ambil kopi. Aku harus mengambil ini ke counter dan membayarnya. Emang udah gue pegang guys. Oke, gue bayar dulu. Ada darah. Darah ini sangat segar. Seharusnya aku sepertinya aku harus mengikuti darah ini. Trail to the back room. Oke. Dibunuh guys. Kasirnya gak punya kepala. Guys, ada yang mau minum darah gak setelah melihat ini guys? Mayat dengan tidak ada kepala. Jesus Christ, apa yang terjadi di sini?
Kepalanya diputuskan dengan secara paksa. Astaga Tuhan, aku harus mencari tahu apa yang terjadi di sini. Grafiknya bang, bagusin, kagak bisa. Gak bisa guys, gak bisa dibagusin. Sebentar. Hey, jika kamu keluar dan mencari rokok, sepertinya kamu seharusnya maybe you should go in pairs. Aku mendengar suara di hutan. Mereka seperti suara manusia. Mungkin itu hanyalah serigala atau singa hutan. Singa gunung. Hati-hati di luar sana. Dengarkan suaranya. Oke. Kita mendapatkan senjata. Oke. Kita punya senjata revolver. Dan pelurunya kayaknya infinity ya guys. Lumayan lah ya, gak nge-lag kan? Udah lancar, oke lancar. Oke, kita akan ke hutan sekarang. Dan mengikuti jejak darah ini guys. Dengerin suaranya guys. Ih, suara orang teriak. What the fuck? Maaf guys, ini bukan toksik ya, aku mengikuti teksnya. Halo? Apakah ada yang camping di hutan ini? Ada senter. Pistol apa itu? Pistol revolver. Oke. Ada tenda guys. Ini apa? Ini api unggun. Ada catatan di sini. Holy shit, guys. Banyak banget lagi teksnya. Makasih, Gusti. Aku sendirian di tengah-tengah hutan. Well, enggak juga sih. Masih ada pom bensin sekitar 10 menit dari sini. Tapi ini adalah camping pertamaku, jadi aku harus memulai sesuatu. Aku mencoba untuk mendaki gunung. Dan aku sudah memulai progres hari ini. Ini menantang. Mungkin aku pikir aku akan memulainya besok lagi. Ini kayaknya kita membaca dongeng ya guys. Aku juga sudah di sini duduk dengan api unggun, menikmati keheningan dan alam. Ini benar-benar mengasyikan. Kecuali ada suara hewan aneh yang seperti manusia yang teriak di tengah malam. Malam pertama, mereka jauh di hutan dan di gunung. Mereka semakin dekat denganku. Malam kemarin mereka benar-benar dekat. Mungkin 35 kaki dari tenda ini. Semalam aku juga mendengar ada suara langkah kaki di dekat kampku. Aku berdoa kepada Tuhan bahwa itu hanyalah binatang biasa. Burik, guys. Aku juga biasa main game burik sih. Ini seru tahu. Walaupun seperti itu, sekarang aku menulis jurnal ini. Aku menyiapkan beberapa kacang. Oke. Catatan orang, guys. Oke. Ini mana nembak, guys? Aku nggak bisa jongkok. Oke. Tidak ada apa-apa, guys, di camping ini. Gue harus kemana sekarang kalau begini? Burik, anjir burik. Salah jalan guys, maaf. Aduh, jalannya kemana tadi? Malah tersesat. Oke, kesini. Camping, mungkin gue akan balik dulu deh. Sedih, halo Eko. Ini masih jejak darah di sini. Oke, jejak darahnya kesini guys. Jangan-jangan ini orang yang camping. Halo om, masih hidup om. Aku pastiin dulu ya om, masih hidup. Oh enggak, dia udah mati guys. Halo Vanos. Sekarang mayat dengan tidak ada mata. Astaga Tuhan. Ada sesuatu yang mengoyak perutnya. Dan matanya menghilang. Apapun ini bukan manusia. Oke, kita lanjutin dulu ya.
Gua enggak bisa setting lagi suaranya. Buriknya enggak main-main. Rasakan, guys. Siapin Insta buat mata kalian ya. Minta spoilernya dong video selanjutnya. Besok, besok, besok Gusti, besok ada The Man from the Window. Kita lanjutin dulu ya, guys. Ih, itu siapa? Halo? Selamat malam. Maaf, guys. Gak bisa, dia gak bisa ditem. Oke. Mati. Apa ini? Kayak bukan manusia dan ngengkang, guys, kakinya. Halo, Bang. Halo, Roni. Apa ini? Dia habis memakan apa, guys? Apaan itu, Bang? Gak tahu. Mayat manusia dimakan setengah. Apa gue harus balik, guys? Gue balik dulu deh, mencari bantuan. Telepon polisi. Oke, kita balik dulu yuk. Unboxing sekarang, unboxing udah tadi, guys. Kalian kelewatan. Nge-lag banget, emang masih nge-lag, guys? Mataku sakit. Oke, gue balik dulu ya. Alien, bukan, guys. Kalau di luar negeri itu namanya skinwalker. Mereka bisa berubah wujud ya, menjadi mama kalian, menjadi bapak kalian. Telat nggak? Nggak kok. Oke, balik dulu. Suara apa lagi itu? Apaan? Game-nya cuma kayak gitu doang, guys. Udah, game-nya cuma seperti itu. Kagak dibunuh, kagak apa. Unboxing, unboxing udah, guys, nih. Buat yang meminta unboxing. Kecewa, guys, game-nya cuma gitu doang. Nih, yang udah unboxing, guys, tadi. Aduh. Burik bet. Oke, quit, quit, quit. Oke, quit, quit. Sudah, guys, mau mencari game lain. Apa kita harus mencari game lain? Ganti-ganti lagu deh, game bully, game bully. Kentang seperti PC lu. Jangan begitulah, guys. Emang kentang soalnya. Ya udah, gimana kalau aku berhutang dulu ke kalian, gimana? Kita memakai sistem hutang dan piutang, guys. Aku berhutang kepada kalian untuk live lagi. Dan kalian mempunyai piutang ya. Door, apalagi ya, guys? Kita bisa main apa lagi ya? Gue pengen coba ini, guys. Depart, ini bagus. Tapi kayaknya grafiknya ini kebagusan. Jadi kayaknya komputer gue gak kuat ya. Gak open donasi, Bang. Udah enggak, Gray. Main spesimen wibu. Akan ku ingat loh, tapi ngutangnya aku gak janji kapan. Halo, Bang. Halo, Gusti. Tumben live. Iya, Abian abis unboxing The Man from the Window. Aku The Man from the Window udah main, Ben. Tinggal besok upload. Ini gue sedang berpikir, guys, ya. 878 MB. Apa kita coba ini? Mau coba gak, guys? Tadinya pengen main 3 game horror. Cuma satu doang baru beres. Slide in the Woods. Oh, ini aja, guys. Ini aja, guys. Slide in the Woods, guys. Ini pengen gue mainin dari dulu tapi gak sempet-sempet. Mau gak? Mau gak, guys, ini? Maaf, aku gak bayar deh. Gratis dulu, minta gratis. Slide in the Woods apa udah punya ya? Slide in the Woods, oh udah punya. Sudah punya, guys, aku sudah punya.
Mau, oke. Slide in the woods. Oke. Semoga gak nge-lag ya. Tapi kalau mata kalian sakit jangan salahin aku ya. Game. Random game aja deh. Oke, let's go. Kayang bang. Halo Nur, halo Lana. Oke. Ini game tentang kita bermain di... Sebentar guys, gue matiin lagu dulu ya. Ini tentang bermain game di... taman. Oke. Gimana? Lebih burik yang tadi atau yang ini? Gak nge-lag kan? Oke, let's go guys. Banyak boneka lagi. Jadi kita bermain di taman kanak-kanak guys. Tidak nge-lag kan? Oke. Jadi permainannya hanyalah masuk ke dalam perosotan ini guys. Gabut gak guys? Sabar, sabar ya. Mungkin ada yang terjadi. Kita main ini dulu. Oke. Tapi di hutan ini gak ada apa-apa. Oke, gue masuk lagi sekali lagi. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Gitu doang, sabar. Sabar guys. Ada yang berbeda? Apa yang berbeda? Langitnya guys. Mungkin karena kita sudah terlalu lama bermain di sini, makannya jadi malam. Gak ada, langitnya guys jadi gelap. Sekali lagi. Gelap banget. Apa itu? Dapat senter. Flashlight yang hilang. Untungnya ini masih menyala. Oke. Malam ini kayaknya nggak ada apa-apa guys. Coba kita kesini. Ini apa? Ini rumput. Ya udah kita naik lagi ya. Cari game gitu kayak gitu di mana? Di itch.io. Sekali lagi guys. Apakah ada yang terjadi? Coba siapa guys yang main perosotan di tengah malam? Nggak ada deh kayaknya deh. Cuma kita doang guys. Mungkin karena kita sendirian ya hidupnya ya. Tidak memiliki ayah dan papa. Ayah dan papa. Ayah dan ibu. Apa ini? Koran. Tragedi kota kecil. Kota kecil sedang berduka karena ada seseorang yang menghilang. Dan kasus ini tidak bisa diselesaikan. Beritanya bilang bahwa ada anak kecil dan anak dewasa yang hilang. Detektif mengerjakan kasusnya dan bilang bahwa mereka seperti menghilang secara tiba-tiba. Dia bilang dan minta jika seseorang memiliki informasi tentang orang yang hilang, please contact. Oke. Begitu doang. Hati-hati ya, emang ada apa? Guys, kalian kalau disuruh uji nyali di tengah hutan dibayar 10 juta mau gak? Tapi sendirian doang. Enak. Apa yang enak Rian? Kagak ada yang enak di tengah hutan kayak gini ya. Ada-ada aja kamu Rian. Nyanyi bang. Mau guys. Suara apa itu? Mau dong. Aku udahan dulu disuruh tidur. Iya Lana, makasih udah nonton. Gak ada apa-apa perasaan di sini. Bang, kalau ada jump scare auto salto. Gak ada guys, gak ada yang terjadi apa-apa. Halo Bang Billy, maaf telat. Iya Bang Nay, gak telat kok. Lagi main prosotan ini. Coba main 616 udah sering aku mainin. Masuk lagi deh, sekali lagi. Kalian takut gak sih guys, jujur? Emang game-game beginian.
suara dari dalam. Suara apa itu? Serem bang, kalian jangan takut begini. Ada darah guys, jilat dulu guys darahnya yuk. Guys ada darah, aku haus, jilat dulu darahnya. Yummy. Apa itu? Pocong! Ih, pocong! Emang di luar negeri ada pocong? Mana? Emang di luar negeri ada pocong, guys? Mana ada pocong di luar negeri? Setan, setan. Ih, dalam banget! Dalam banget prosotannya. Lu. Gak nyampe-nyampe guys. Kayaknya prosotan waterboom juga gak sepanjang ini deh. Ih ini mah kemana? Crawl meter. Hold and then release space. Oh. Ada yang mempunyai fobia tempat sempit gak guys? Apa namanya? Klaustrofobia ya? Guys ada yang punya fobia gak nih fobia? Ada yang merasa sesak nafas gak sekarang? Jangan lupa nafas ya guys. Jadi nafas manual gak? Awas jumpscare, kagak ada jumpscare di sini. Lihat nih belakang, kagak ada tuh. Di depan gak ada, di belakang gak ada. Awas aku takut tersesat. Gak ada apa-apa guys di sini. Kalian jangan takut begitu deh ya. Woi transfer 100k. Adanya kalian guys yang pinjemin aku 100k. Oke? Yuk. Jalan dulu yuk, cepet yuk. Bang pura-pura takut bang. Takut ma, tolong ma. Jemput aku ma. Mampus jumpscare, gak ada jumpscare guys. Tuh, emang kita tuh cuma main prosotan doang. Eh, di mana ini? Jurang. Ada tangga, coba kita ke tangga dulu ya. Itu bukan pocong bang, itu ulat pocong. Kita naik dulu ya. Serem bang, malah udah malam lagi. Aku tangkap pocongnya. Aku tangkap. No, pocong. Ya. Ya, pocongnya jatuh. Guys, kalian lebih takut pocong atau kuntilanak? Aku lebih takut kuntilanak sih. Bang, telat nggak? Nggak kok, nggak. Hai bang, siapa? Halo Regina. Udah kita naik dulu ya. Ih, ini mah kayak tempat persembahan. Tempat ritual setan. Ih, suara apa itu? Gerbang terbuka. Jantung pargoy. Dak dik, dik dak dik, nang ning, ning nang ning. Jantungnya bergoyang guys. Ini apa ini? Ini batu. Coba kita kesini dulu. Kita bisa ilangin rantainya. Apaan tuh? Gak tahu nih. Gak ada guys, kayaknya ini gak ada jumpscare ya. Tapi jantungnya berdetak semakin kencang. Takut jumpscare guys, kalian gak boleh takut ya di channel ini ya. Hah, ngasih makan. Kita bisa kasih makan guys. Kasih makan apa ya? Kita ngasih makan sesuatu yang berada di bawah lubang ini. Kenapa bang takut kunti? Hah, kasih makan apa?
Ada yang tahu guys, ini lagi ngasih makan apa? Ih jangan gitu ah, nggak asik ah. Ih apa itu? Ih gua harus kemana guys? Enggak, dia nggak ngikutin gua. Dia terlalu tinggi guys. Makanya jadi orang jangan tinggi-tinggi, nggak bisa masuk kan, kepalanya kepentok. Ayo naik perosotan dulu. Apa ini guys? Ah! Wow, dikejar. Gua pikir itu suara apaan. Oh. Ah! Lari. Maaf guys, aku teriak guys. Hati-hati Bang Billy, iya. Ntar dulu, lari dulu. Cepat Bang, cepat, iya, lagi cepetan. Ntar lagi cepetan guys. Lari, iya. Panjang amat sih. Enggak sih, dia gak bakal bisa ngejar gue sih guys. Gue terlalu cepat. I am fast, I am speed. Tuh, gak ada kan? Santai aja guys. Santai dulu gak sih? Gak usah takut-takut lah begini doang. Gak bisa dicepetin Bang Billy. Ini lagu aku sudah secepat yang aku bisa guys. Emang terowongannya aja terlalu panjang. Yuk, bisa yuk, lompat yuk. Oke, okay, I think kita sudah berhasil. Kayaknya udah jauh deh guys. Gak ada yang mengejar. Nice, we did it. Kita berhasil. Oh, masih ada. Kenapa semuanya perosotan sih guys? Oke. Iya. Begini doang. Iya, perosotannya sudah hilang. Apaan begitu doang sih? Begitu doang, guys. Nggak ada kaget-kagetnya sih, cuma panik sedikit doang. Panik dikit nggak ngaruh, guys ya. Oke, sudah 2 game. Sudah 2 game. Ya udah, kalian mau yang lebih jump scare. Hah? Kalian mau yang lebih jump scare, guys? Mau cari lagi satu lagi? Apa lagi ya, guys? Apa yang jump scare-nya gila? Mau. Gimana kalau kita coba ini, guys? Tapi kalau nge-lag gimana? Kalau nge-lag, tapi agak lama nih downloadnya guys. Ya coba aja deh. Coba aja deh. Bentar, berapa menit? Oh cepet kok. Semoga gak nge-lag ya. Semoga gak nge-lag guys. Atau enggak late night mob tapi grafiknya diturunin. Gue kira banyak jump scare. Coba-coba aja bang. Tadi kan kita udah 2 game guys. Walaupun burik, yang penting satu lagi nih, 3 game ya. Deadly Night. Halo bang, halo Rifki. 2 menit guys. Kita ngobrol dulu 2 menit. Horor banget cuy gambarnya. Ah masa? Enggak ah. Baby in Yellow udah tamat. Ntar, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Gimana sih? Cari yang paling mending biar gak bisa tidur. Unboxing udah guys tadi. Kalau mau yang lihat unboxing, kalian mundurin aja guys.
Gak serem, baik kalau jika begitu. Begitu kalian. Nanti kalian kalau dikasih yang serem kalian takut. Banyak jump scare gak bang? Kayaknya ini banyak deh guys. Semenit. Sudah mengantuk bang, hey. Masih jam 8:30, emang kalian besok sekolah jam berapa? Besok kalian jam berapa guys sekolah? Jam 7. Jam 6. Jam 12. Jam 12 enak bener sekolah siang-siang begitu. Oke, 1 menit lagi guys. Jam 5. Masih lama bang, iya santai aja guys. Bilang dulu izin, sana izin papa mama kalian dulu. Mah, pah, aku nonton Billy dulu ya. Nanti dapat permen kalau nonton. Saya udah subscribe, makasih CCTV. Bang Billy, Granny dong. Granny belum download, Nabila Granny. Main The Simpsons, tadi udah coba Fatih tapi nge-lag. Tapi nih jam segini masih banyak juga yang nonton. Aku gak perlu izin. Semoga abang jadi YouTuber terkenal, amin. Elvira. Oke, 15 detik lagi. Aduh, please, enggak. Ayo, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Semoga gak nge-lag guys game kali ini ya. Please. Ayo dong, jangan nge-lag dong. Semangat bang, makasih Ida, I love you Ida. Ayo. Nih guys. Semoga tidak nge-lag ya. Yuk, bisa yuk. Semoga tidak nge-lag. Bang Bil, besok gue ulang tahun, ucapin happy birthday titik. Semoga semakin pintar dan besar. Maksudnya besar badannya guys. Semakin kuat, semakin tinggi ya, semakin besar. Karena besar berarti makmur guys. Nge-lag, belum apa-apa udah nge-lag kalian mah. Bentar dulu. Udah, let's go guys. Oke, okay. Run as administrator. Oke, okay, let's go. Yuk, bisa yuk. Hai bang, halo Wolf. Seru juga ya nge-live guys. Yuk, semoga gak nge-lag nih. Naba, the part prototype. Quality, low. Low aja apa guys? Gimana guys? Low aja apa nih? Nge-lag gak nih? Aku tanya ke kalian baik-baik. Enggak. Atau nge-lag? Nge-lag ya? Low aja ya guys? Kalau high gak tahu ini bisa apa enggak. Coba high dulu ya. High dulu deh. Enggak. Yaudah high. Sebenarnya komputer aku kuat guys. Play. Oke. Okay. Kayaknya nge-lag deh guys. Nge-lag gak ya? Selamat datang. Ah! Slow aja guys. Sumpah nge-lag. Nah udah. Kayak ini loh. Kayak patah-patah dikit gak sih? Oke. Okay. Gak nge-lag kan guys? Kali ini. Kayaknya gue habis di penjara deh guys. Habis melakukan kriminal. Halo. Shoot. Emangnya aku punya senjata? Aku belum punya senjata. Kita cari senjata dulu. Kemana nih guys? Ini gelap banget.
Apa ini? Oh, ih gelap banget guys. Ada yang takut gak? Ini ada sempak siapa nih guys? Bau. Sempaknya belum dicuci 2000 tahun. Oke, ada pintu. Ini sih. Nyalain dulu ya. Nah, kan enak guys, sudah nyala nih. Udah enak? Enggak nge-lag. Evil. Putar tuas dulu. Sebaiknya kalian siapin mental deh guys. Ya. Di sini enggak ada apa-apa. Lag Bang Bill, jangan bohong. Aku gak suka kalau kalian berbohong. Bisa buka gak sih? Dimana cara mendapatkan pistol guys? Oh ini. Sprinkled Armory USA. Hiha. Let's go. Kita pelurunya nggak terbatas kan? Rasain kalian ya. Aku nggak mau bercanda lagi sama kalian. Biar kalian deg-degan. Ya. Biar tegang. Jangan-jangan ngintip-ngintip begitu ya. Udah siap belum kalian? Aku shoot dulu guys. Bentar dulu. Oke, gedein suara. Suaranya cukup nggak? Suaranya cukup nggak guys? Apa ini pintu-pintu nih? Gak suka nih ada pintu-pintu kayak gini nih guys. Jangan nangis guys. Ya. Babi, maaf guys. Ini gue gak punya senter ya. Hah, aku gak punya senter. Halo. Kurang keras guys. Ini udah keras kok suaranya. Oh, ini gelap guys, kita ke tempat yang terang dulu ya. Maaf guys. Duh, kalau live stream nih emang kagak bisa diedit guys, jadi latah jadi mulutnya nih. Ada rantai-rantai untuk mengikat seseorang. Apa itu? Ada orang-orang botak tadi. Om. Ini kencing om-omnya ya, guys? Itu kayaknya bukan... Bukan kencing sih itu. Oke, gue buka pintu yang ini. Ih, gak bisa, guys. Gak bisa. Agak nge-lag. Yang bener. Ih, gak suka, gak mau, gak bisa. Sekalinya kalian sudah masuk ke live stream ini, kalian tidak bisa kembali, guys. Ya, kalian harus di sini bersamaku. Kita ke belakang ya. Gak nge-lag kan, guys? Apa itu? Ah, males. Males, guys. Ruang bawah tanah, gak asik. Kita kesini dulu ya. Kurang keras. Kita bisa lompat gak sih ini? Oh, geser. Pintu. Apa ini? Oke, kesini dulu. Enggak bang. Halo bang, turun aja gak apa-apa. Ya sabar guys. Nah itu kayaknya gue bisa dapat center nanti tuh. Apakah ini center yang bisa gue ambil? Nah, kan enak guys kalau gini baru kita berani turun. Coba G buat center. Gak bisa guys. Gak kaget, cuma mainan. Masa kayak gitu kaget? Ada yang kaget gak kalian? Kalau ada yang kaget, cupu. Ya. Kok gamenya kayak kenal? Ada yang kaget gak?
Apa ini? Lemari, lemari. Ada. Yah, masa gitu aja kalian kaget, guys? Sumpah guys, jantung gue sakit banget, anjir. Sumpah, sumpah, sumpah jantung gue sakit banget, serius. Sumpah gak jelas banget jump scare-nya. Nge-lag. Ah, gak seru ah game-nya, gak asik ah. Wah, babi banget, maaf. Maaf guys, serius guys. Astagfirullah. Hei, keluar ambotak. Kamu pikir aku takut ambotak? Hah? This way. Jalan sini. Aku putar dulu ya, guys. Halo, Bang. Halo, Rudy. Ntar putar dulu, guys. Apa itu? Hah? This way. Nggak ada, guys. Aku nggak bisa kesini. Tembak, tembak, tembak. Oh, rip aim. Ntar dulu, sebentar. Apa aku bisa kesini? Di sini gak bisa jongkok ya? Halo? Misi. Om Botak, kenalan yuk Om Botak. Awas di sini. Sans aja guys. Santai dulu. Kalem, gak ada apa-apa di sini. Nah, kita dapat apa itu? Kita dapat dapat kunci. Ih. Ada suara. Kenapa sih harus teriak? Kenapa sih harus teriak? Gue bingung. Muncul-muncul aja gitu, gak usah teriak. Ih, sakit nih game-nya. Ah, sini, sini, buka, buka, buka. This way. Mana dulu nih, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan, guys? Ke kanan dulu, soalnya kalau tangan kiri buat cebok ya. Eh, apa hubungannya, guys? Gak ada hubungannya sih. Jalan buntu. Oh, ke sini. Kanan, kanan, sama aja, guys. Oh, oh, pintu, pintu. Ada pintu. Kaget. Ada kaki, mana kaki? Ih, gentongnya pergoy, gontang gentongnya bergoyang. Enggak boleh goyang ya. Ih. Gak kaget. Gak kaget guys. Santai dulu. Kalian cupu lah. Enggak, aku biasa aja guys. Aku cuma kaget suaranya aja. Gak kaget kok. Lemas juga ya main ini ya. Oke, kita cari jalan lain dulu ya. Topeng doang, iya topeng doang. Santai aja gak sih? Apa sih, bohong? Enggak, aku gak bohong. Ih. Loh, 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 loh. This way. Oh, eh ini tadi kita belum kesini ya? Ih, apa itu? Ada orang ngorok. Ada suara orang ngorok. Tembak aku Bang Imut. Oke, aku tembak. Game ini kecil. Gak boleh teriak, Billy. Why? Why? Belum siap, guys.
Retry, belum siap, sabar. Jangan bilang ngulang. Hah? Ngulang ya? Ya masa ngulang guys? Ngulang tah? Suka aku dikagetin kayak gitu ya. Ini biar gak punya keturunan ya. Rasain. Gitu doang. Udahlah dari tadi ya bang. Iya Steven, gitu doang guys penampakan monsternya. Oh begitu. Angin kencang. Na. Sabar dulu, sabar ya. Susah guys, serius guys. Mana deh, sini deh, datangin gue deh. Sini dah, nggak takut dah. Ayo dah, udahlah guys, kita langsung aja bar gaming. Susah ya bocilnya ya. Aku selalu kalah dengan bocil. Katanya udah berani kok teriak. Enggak, karena suara gamenya gede banget guys. Jadi aku harus ikut teriak juga. Karena tiba-tiba gitu loh. Bocil ya. Nice. Bocil FF. Bukan aku yang ngomong. Nice. Oke, sekarang kita kemana? Ke merah. Burem bang. Makin berisik kalau abang teriak. Ya maaf guys. Gimana tuh? Ini apa ini? Namanya juga refleks. Sumpah gamenya gak jelas, aku menyesal guys bermain game ini. Ruangan ini udah belum? Give unlock, bukan waktunya untuk give unlock guys. Bukan waktunya. Eta dapat kunci. Nah, dapat kunci ini buat apa, guys? Dapat kunci ini untuk apa ya? Ada yang tahu enggak?
Ini ya? Nah ya buat kunci ini guys. Nah kayaknya tadi kita ngelawan monster deh di sini deh. Iya nggak sih? Iya janji-janji kali ini serius, janji nggak teriak. Janji nggak teriak, janji. Bener ini mah. Mah topeng, lemah. Janji nggak teriak nih kali ini nih. Janji ya, iya aku janji Ana. Aku janji Ana. Mana lagi guys? Udah janji ini, udah janji, janji beneran janji. Promise is a promise. You know? You know promise is a promise. Tapi masalahnya gue nggak tahu guys harus kemana. Ini kah? Oh ini pintu baru. Loh buat apa ini? Bang awas, awas apa? Ih ini tempat apa guys? Ini kalau kalian nakal dikurung di sini nih ya. Sebentar guys, live asli Bang Billy, iya asli. Seru ya guys. Aku nggak tahu ini harus kemana. This way. Perasaan tadi udah kan kesini. Halo Bang Billy, halo Moch, halo Misaya. Nih masih ada suara nih kayaknya nih. Ini kah muter ini kah? Gue puter dulu ya. Masih ada suara ngak ngok. Halo Bang, halo. Astaga. Ada apa itu Bang? Nah ini apa ini? Aku belum melihat ini. Lo. Apa ini? Dia menari guys. Kok jadi dancing? Jangan gitu Michael Jackson guys. Ting. Wah ya Bill. Sudah begitu saja. And gimana guys? Jago nggak? Begitu doang gamenya. Cupu. Zombie pergi. Mana jumpscare-nya sedikit guys. Katanya nggak teriak kan? Nggak teriak kan tadi kan? Aduh, capek juga guys main game kayak gitu ya. Iya bang, jago teriak, kurang ajar anda ya. Udah guys, sudah malam loh. Gimana kalau kita tidur bareng? Gak teriak kan tadi? Gimana kalau sekarang kita tidur bareng? Ayo kita tidur. Sudah waktunya untuk tidur. Besok aku juga sekolah soalnya. Waduh. Lah bener dong. Ayo om, ayo dek. Bercanda ya guys. Jadi sepertinya live untuk hari segitu saja guys. Jadi terima kasih semuanya. Ini buat yang perawat tadi guys. Jadi kita sudah meng-unboxing ini ya, barang ini. Makasih sudah yang menemani gue. Nanti mungkin kapan-kapan gue akan live lagi. Tapi you know, gue tidak bisa janji. Ntar lah gue pikirin dulu lah guys, kalau live itu enaknya main game apa. Ya anjay joget.
Thank you guys. 2 juta subscribernya. Gue minta maaf dulu kalau ada konten yang masih kurang, ada konten yang dajal. Dan maaf kalau tadi gamenya agak sedikit nge-lag, mungkin gue akan setting-setting ulang. Mungkin karena internet IndiHome. Salahin IndiHome aja guys. Jangan salahin aku ya. Enggak lah, mungkin tadi banyak setting yang belum sih. Bang, coba nari dong buat endingnya. Begitu. Nge-lag tadi bang. Iya dari tadi nge-lag. Tapi gak apa-apa lah guys. Yang penting tadi sudah 3 game ya. Atau mungkin karena udah lama gak nge-live, komputernya jadi gak biasa gitu guys. Tadi kita lama udah lumayan kan gak nge-lag. Bang Billy joget super shy dong. Yang mana itu? Ya udah ayo teman-teman kita tidur yuk. Tapi kalau tidur kalian jangan main HP lagi guys. Semoga makin banyak followersnya. Makasih Rip. Siapa tadi? Ripka? Riora. Bye bye Bill. Bye bye Christine. Terima kasih sudah mampir ya. Baiklah jika seperti itu guys. Oke, jadi segini saja live-nya unboxing Golden Play Button dan bermain 3 game horror yang sedikit rungkat, guys. Apakah kita harus absen? Pargoy dulu, bang. Rambut lu kenapa, bang? Iya, rambut gua udah panjang banget, guys, tuh. Rambut gua udah panjang, terus karena gua keramas mulu jadi kering. Mungkin gua harus potong rambut nanti. Bye bye Raizin, Zea, Sakura, Eka, Vina, Pinky, Darren, Mitia, Kasa, Feby, Vino, Christine, thank you udah dateng, Rex, Rafael, Komang, Lutfi, Ripka, Valin, Cerlia, Rico, Slime, Nopal, Kitten, Steven, thank you. Tadi siapa aja gitu? Makasih lo guys yang sudah mengdonet tadi. Aduh gimana guys cara melihat donetnya ya? Oh ini nih. Makasih Afikun dari Malaysia, Mixway-nya. Makasih Gas TV. Makasih Mahput. Makasih Bea Nisa. Ih parah, ngapain ngasih 100 ribu Bea. Terima kasih Gusti. Siapa lagi? Sudah, makasih guys semuanya ya. Thank you guys. Nur, Rajwa, Faki, Kadek, Fahri, Felicia, Nasya, Farah, Sudiono, Kunzi, Ahmad, Destian, Faid, Dinda, Mizuki, Luzi, Epic Abadi. Makasih Bang Elan juga tadi yang udah mampir. Makasih udah bantuin Bang Elan. Delia, Daru, Fauzan, Windres, Sinjai, Ilham Bocil, Green Dragon, Faris, Mutiara, Sobari, Izeo, Ibnu, Akbar, Sifrait, Miftakul, Lioin, Boba, Novia, Nita, Nazira, Tri Okta, Mbro Justin, si Animek, Skyzo, Devi. Jadi thank you semuanya. Mungkin aku akan live kapan-kapan lagi, tapi aku tidak janji. Sampai ketemu di uploadan besok, karena besok gua upload The Man From The Window. Thank you semuanya, sampai jumpa. Bye-bye.